Sore hari ini akan berbicara masalah Jakarta dan sekitarnya sebagai ibu kota negara. Jakarta harus memiliki ketahanan dan daya dukung lingkungan yang lain yang berkelanjutan, baik dalam penyediaan kualitas air bersih, air minum, dan juga mitigasi penurunan permukaan tanah, pengelolaan air limbah, revitalisasi air sungai, dan juga pengendalian banjir. Data yang saya terima, penurunan muka tanah di DKI Jakarta saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, yaitu rata-rata 5 sampai 12 cm. Dan diperkirakan seluruh Jakarta Utara berada di bawah permukaan laut pada 2030. Dan akibatnya pada saat tersebut 13 sungai yang melewati Jakarta tidak bisa mengalirkan airnya secara gravitasi ke Teluk Jakarta. Oleh sebab itu, pengendalian sumber air lingkungan di wilayah Jakarta dilakukan secara terpadu, terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Oleh sebab itu, pembangunan pesisir ibu kota negara atau NCICD, National Capital Integrated Coastal Development, yang sudah digagas cukup lama, ini akan menjadi sebuah jawaban untuk Jakarta. Jadi jangan juga sempit yang berkaitan dengan reklamasi Jakarta. Dan pada sore ini kita tidak berbicara masalah hukum yang berkaitan dengan reklamasi, meskipun di sini juga kita undang KPK. Oleh sebab itu, kita harus membicarakan hal yang strategis, yang besar, yang visioner ke depan untuk mengantisipasi yang akan mungkin terjadi pada tahun 2030. Kemarin saat saya berkunjung ke Belanda juga, saya fokus ingin melihat Belanda terkait dengan pengelolaan air, termasuk di dalamnya water supply dan sanitasi, dan yang lain-lainnya. Dan juga nantinya yang berkaitan dengan pengembangan pelabuhan, pengembangan bandara, pengembangan jalan tol dan perumahan, transportasi massal, betul-betul semuanya harus terintegrasi dengan baik. Baiklah, untuk pertama saya ingin berikan waktu kepada Pak Menas, terutama yang karena saya dulu pernah ikut ya sekali, dua kali, tiga kali